Proton Persona facelift 2019 dah keluar. Proton Iris 2019 pun kita dah tengok. Dan sekarang adik dia, Proton Saga 2019. Apa yang baru? Jom kita tengok. Yang pertama sekali, mestilah harga varian premium yang anda tengok ni sebenarnya mula sedikit di bawah RM40,000. Kemudian bawah dia ada standard automatic dalam RM36,000 dan bawah sekali standard manual dalam RM33,000. Harga ni kalau nak dibanding dengan yang dulu kurang dari RM1,000 ke RM2,000. Tapi sebabkan ada tambahan spesifikasi dan juga kelengkapan, nilai keseluruhannya tambah sekitar RM2,000 ke RM3,000 untuk setiap varian. Jadi kalau anda tengok bahagian depan ni, perubahan satu yang paling ketara tentulah grillnya, sama macam Persona dan Iris sebelum ni gunakan Infinite Weave. Di bawah dia tu ada pula satu jalur krom merentang dari kiri ke kanan lah. Untuk lampu masih sama seperti yang dulu, cumanya bahagian bumper ni, bahagian bawah ni semua rekaan baru, datang sekali dengan DRL LED. Ini yang pertama dalam kelas dia lah ada ciri ni. Jadi semua pembaharuan yang dibuat untuk Saga ni sekarang membuatkan dia nampak lagi rendah dan juga lebar. Jadi untuk bahagian tepi ni pula ada satu lagi pembaharuan yang penting, iaitu rim. Walaupun saiz masih sama 15 inci, tapi rekaannya adalah serba baru dan membuatkan Saga kini nampak lagi kemas dan sporty. Selain tu, saiz cakra brake juga depan ni dan drum brake belakang sebenarnya dah lebih besar sebab dia pinjam yang Iris punya masuk ke sini, dan itu maksudnya Saga baru ni akan bagi prestasi membrake yang lebih baik berbanding yang lama. Dan alang-alang tengah cakap pasal brake tu, sekarang ciri ABS pula ditawarkan untuk semua varian. Dekat bahagian belakang ni pula yang ada ialah spoiler kat atas ni, tambahan dia tulisan Proton kat tengah, dan bahagian bawah ni ada bumper yang rekaan barulah. Salah satunya jalur chrome tadi dia replicate ataupun dia ambil balik rekaan yang depan tu, letak kemasan yang sama. Kat hujung tu pula ada satu bukaan ala rekaan-bukaan ruang udara kat tepi kiri dan kanan. Jadi ini secara keseluruhannya nampak kasar lagi sporty lah. Selain daripada pembaharuan ataupun perubahan yang dah saya sebutkan tadi, reka bentuk keseluruhan Saga ni sebenarnya sama juga dengan yang dulu, termasuk bahagian lampu depan dan belakang. Ini ialah nama pun model facelift. Tapi apa yang lebih penting sekarang, kita tengok sistem janaan kuasa dia pula. Jadi untuk enjin, dia masih gunakan unit yang sama, enjin Proton 1.3 liter VVT yang hasilkan sebanyak 95 PS dan juga 120 Nm torque. Cumanya sekarang ni dah tak ada lagi dah transmisi CVT oleh punch dulu tu, dah tak ada. Dia ganti dengan transmisi automatik 4 kelajuan dari Hyundai. Jadi maksudnya sekarang ni dah tak adalah orang nak komplain pasal CVT yang lembab ke apa ke dah, sebab itu dah diganti. Dekat bahagian dalam ni, tambahan paling utama, paling ketara macam kita nampak adalah skrin ni lah. Dia nampak tertonjol sikit. Skrin yang rasanya menarik juga sebab dia high res, color semua ada. Tapi cumanya ini tak ada sistem yang datang dengan ciri high proton voice command tu, tak ada dekat sini. Dan kalau anda guna phone Android, boleh sambungkan ke easy connection ni untuk paparkan phone dekat sini. Tapi kalau tak ada, ciri bluetooth ada untuk semua varian lah. Jadi sebabkan nak tempatkan skrin ni ke atas, jadi aircon vent terpaksa diturunkan dekat bawah ni dan tambah sikit kemasan nama Proton. Dekat bawah dia pula ada butang ESC, itu ciri standard untuk premium ni, tapi untuk dua lagi varian datang dengan dua airbag juga. Dan kemudian untuk tombol gear ni yang baru untuk Saga, datang dengan sekali sports mode ada sekali. Jadi untuk kerusi pula dia gunakan fabric saja, tak ada kemasan kulit, tapi ni fabric ni pun memang sangat menarik dan saya rasa sangat selesa kalau pegang, boleh rasa selesa lah. Seterusnya yang baru dekat kabin ni juga, bahagian atas ni datang dengan lampu kabin LED. Jadi untuk instrument cluster untuk pemandu ni juga baru, nombor dia nampak lagi besar walaupun monochrome aja. Tapi untuk saya, sebab saya tinggi, ada satu masalah sebab steering ni kedudukan dia sekarang paling tinggi dan penglihatan saya terhalang sikit sebenarnya, saya tak nampak full untuk tengok meter tu. Itu sajalah. Keduanya, rasanya kalau steering ni untuk premium tentunya kalau dapat datang dengan kemasan kulit lagi menarik. Dan juga yang kedua, rasanya walaupun
kunci ni baru, kunci flip, datang dengan butang untuk buka bonet, tapi dia tak ada keyless entry dan juga push start button. Jadi untuk bahagian dalam, ruang untuk penumpang belakang ni, bagi Saga yang dalam segmen A, selama ni memang sediakan ruang yang cukup luas untuk orang duduk dengan selesa lah. Macam saya sendiri pun, untuk ruang kaki masih ada baki, begitu juga dengan ruang kepala pun tak ada cecah lagi. Ciri lain yang menarik mungkin ni bagi pemegang ni dan juga cangkuk baju yang ada. Dan yang baru untuk 2019 adalah bahagian pelapik bumbung lah, sekarang color kelabu dan juga lembut. Di bahagian bawah ni pula ada 2 slot USB untuk charge telefon. Macam tu juga ada ISOFIX untuk kerusi bayi dengan top tether dia. Jadi untuk kerusi sama juga macam yang depan tadi, memang sangat selesa. Ruang boot pun memang sedia diketahui, besar dan luas, boleh bawa banyak barang. Dan itu menjadikannya mungkin satu kereta pilihan lagi yang sesuai untuk grab car lah, kalau ada pemandu grab yang nak cari kereta baru. Dengan semua pembaharuan yang dilakukan ini, saya rasakan secara peribadi bahawa Proton 2019 ni bagi lebih banyak nilai tambah pada harga yang mampu milik. Ini sangat pentinglah kalau kita ambil kira kan, kereta ni entry level dalam segmen A. Tambahan pula prestasi pun dah ada peningkatan. Maksudnya tak ada lagi CVT tu. Kotak gear CVT tak ada, dah diganti balik dengan automatic 480. Dan kalau tengok ruang dalam tadi pun nampak sangat kemas, selesa. Jadi package keseluruhan ni saya rasa sangat menarik. Jadi anda pula macam mana, kalau ada pandangan ataupun komen boleh nyatakan di bawah. Dan sekian dulu dari saya, Hafiz. Terima kasih kerana menonton.